Hai, hai Miss Loba, kembali lagi di channel Miss Ceriwis. Yap dir, kali ini Miss kembali lagi menyapa kalian semua. Tepatnya guys, pada video kali ini Miss akan membahas sebuah berita yang pastinya akan membuat kalian baper, apalagi penumpang kabel karakter Shinchi dan juga Songyan dalam drama hits yakni Fireworks of My Heart yang dibintangi oleh aktris Wang Churen dan aktor Yang Yang. Di mana guys, baru-baru ini sang aktris memberikan kesan serta membagikan momen serta pengalamannya saat harus beradegan mesra serta melakukan banyak adegan ciuman dengan aktor Yang Yang di depan kamera. Chinese drama Fireworks of My Heart yang telah resmi tamat di episode ke-40, di mana guys kemesraan karakter Songyan yang diperankan oleh Yang Yang serta Si Chin yang diperankan oleh Wang Churen tentu saja akan membuat orang-orang gagal move on, terlebih guys sejak 5-6 episode terakhirnya. Diceritakan di layar kaca, pasangan berbeda latar serta status ekonomi ini akhirnya resmi menikah. Seiring dengan boomingnya serial ini serta chemistry Yang Yang dan Wang Churen yang sangat memukau, muncul ke permukaan beberapa bukti yang mengarah pada kemungkinan pasangan yang satu ini terlibat chinlock atau cinta lokasi. Nah Miss Lopa, mengutip dari Shidrama News, Wang Churen serta Yang Yang cukup profesional serta menjalin hubungan yang sangat baik di lokasi syuting. Mereka berdua pun saling memuji dan mengakui bahwasannya mereka berdua juga sangat-sangat saling menghargai. Menurut kru guys, dan juga staff-staff yang bekerja untuk drama hits tersebut, kerjasama di antara mereka berdua sangat kompak. Nah guys, para penggemar couple dalam drama hits tersebut juga sangat penasaran bagaimanakah kiranya saat mereka berdua harus melakukan adegan mesra serta adegan-adegan kiss yang cukup panas dalam drama tersebut. So, baru-baru ini Wang Churen pun sempat memberikan komentarnya. Ia pun berkata, dia adalah aktor yang profesional. Ia bisa membuat lawan mainnya jadi rileks dan santai serta nyaman saat kami harus melakukan adegan tersebut. Ya, tentu saja baik dia dan aku pastinya sangat gugup pada awalnya. Pada intinya guys, aktris cantik tersebut memberikan pujian kepada lawan mainnya yang merupakan aktor yang sangat profesional. Apalagi guys, pada saat mereka berdua harus melakukan banyak sekali adegan-adegan romantis untuk kebutuhan drama, mereka berdua berusaha untuk tetap totalitas dan juga profesional untuk menghasilkan gambar dan juga video yang terbaik. Dan hasilnya, mereka berdua pada akhirnya bisa membuat para penonton sangat baper dengan chemistry manis di antara mereka berdua yang dianggap seperti pasangan nyata yang berhasil buat para penonton sangat senyum-senyum sendiri melihat adegan mesra yang mereka tampilkan di layar kaca drama Fireworks of My Heart. Apalagi guys, dalam beberapa kesempatan promosi drama ini, baik Wang Churen dan juga Yang Yang memang terlihat sangat akrab dan dekat satu sama lain. Mereka berdua dinilai netizen sangat nyaman saat berada dekat satu sama lain. Apalagi guys, baru-baru ini keduanya sangat sibuk untuk mempromosikan drama tersebut. So, pastinya mereka sangat sering bertemu satu sama lain.